Selamat datang di SMP Negeri 3 Balikpapan. Sekolah yang didirikan dan beroperasi pada tahun 1962 yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1,5 sejak tahun 1978 telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 11 kali hingga sekarang. Sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan penghargaan Adipura Mandiri, SMP Negeri 3 Balikpapan memiliki lingkungan yang asri, aman, dan nyaman untuk belajar para peserta didik. SMP Negeri 3 Balikpapan memiliki visi, yaitu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, merdeka belajar, berwawasan lingkungan, dan menuju sekolah rujukan. Luas lahan yang dimiliki SMP Negeri 3 Balikpapan kurang lebih 1,870 hektar dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya, seperti ruang piket, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru yang mana sekaligus ruang untuk rapat dinas para guru bersama dengan pejabat di sekolah. Ruang kelas yang rapi dan nyaman. Ruang bimbingan dan konseling. Ruang tamu bimbingan dan konseling. Laboratorium ilmu pengetahuan alam yang dapat digunakan oleh para siswa untuk melakukan eksperimen. Kemudian laboratorium komputer. SMP Negeri 3 Balikpapan juga memiliki perpustakaan dengan suasana yang nyaman, tenang, dan aman. Dengan berbagai macam koleksi buku yang cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, novel, hingga buku-buku cerita. Siswa juga dapat meminjam buku dari perpustakaan tersebut. Fasilitas kesehatan pun tidak luput dari perhatian SMP Negeri 3 Balikpapan, terbukti dengan adanya ruang UKS atau unit kesehatan sekolah yang siap untuk merawat para siswa maupun warga sekolah yang membutuhkan pertolongan pertama. Untuk fasilitas keagamaan, SMP Negeri 3 Balikpapan memiliki sebuah masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1985 dengan nama Baitul Ilmi dan dapat menampung kurang lebih 500 jamaah. SMP Negeri 3 Balikpapan juga memiliki beberapa ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa, di antaranya pramuka, PMR, teater, musik, tari, dan lain-lain. Warga SMP Negeri 3 Balikpapan juga dapat menggunakan lapangan yang ada di lingkungan sekolah untuk melakukan berbagai kegiatan upacara, olahraga, dan sebagainya. Kebersihan lingkungan sekolah juga selalu terjaga karena karyawan sekolah setiap harinya membersihkan lingkungan SMP Negeri 3 Balikpapan.